Hai, and assalamualaikum geng. Bersama saya hari ini. Saya adalah DJ Hazy. Kita akan mengupaskan lebih kurang isu yang terhangat lah ataupun viral ke kan. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah buang kewarganegaraan. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh dan lebih mendalam tentang show kita pada hari ini, saya jemputlah kan. Kita ada tetamu tu geng. Kita boleh silakan untuk tetamu kita bagi intro, kenalkan diri dulu. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat berpuasa kepada yang Muslim. Okey. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri saya. Baik, nama saya ialah Muhammad Ahmad Anwar. Okey. Dan saya berumur kini 26 tahun dan sekarang ni masih lagi belajar di College Community Masjid Tanah. College Community Masjid Tanah. Ya, yes, saya. Okay. Boleh saya nak panggil awak apa tadi ya? Sebab nama Muhammad Alma. Ha, Ada boleh lagi panggil tak? Amma. 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 Amma, okay. Jadi, nama dah sebut, umur dah sebut kan? Tanyalah tempat tinggal kat mana. Okey, saya orang Johor. Saya lahir di Sekamat Johor. Tapi sekarang dah bermasukin di Seremban di Negeri Sembilan. Seremban Negeri Sembilan. So maknanya dia daripada Johor bawa ke Negeri Sembilan. Makin Ha. atas lah. Mari. Makin atas. Okay, and then study dalam kos apa tu? Okay, sekarang ni saya masih lagi belajar dalam Diploma in Rail Engineering and Communication Technology. Maksudnya Diploma pasal kereta api lah. Okay, maknanya railway kereta api. So maknanya melibatkan pasal prasarana tu semua tu awal lah. Dalam kos Pasal sama lah. Benda yang baru ni geng. Tak pernah dengar. Bukan tak pernah dengar. Pernah dengar tapi jarang nak dengar kos ni. Betul tak? Kos kan? Ni memang jarang lah. Hanya boleh katakan tak banyak sangat dekat. Oh, okay. Nampak tak? Okay. Jadi sebelum kita tak nak membuang masa, marilah kita untuk kupaskan apa sebenarnya show kita hari ni. Tentang apa tadi? Izzy cakap pasal buang kewarganegaraan kan? Okay. Seperti yang kita tahu, warga negara ni biasanya mindset orang akan anggap benda ni macam oh dia rakyat Malaysia, dah selesai lah dia akan dapat warga negara kan. Benda-benda basic lah kan, orang akan tahu pasal warga negara tu benda-benda yang macam tu. Macam okay kau dah lahir sini, of course kau akan dapat warga negara sini, betul tak kan? So tapi kita tak pernah tahu pun macam mana ataupun apa yang boleh dibuatkan seseorang tu kerakyatan dia akan dibuang. Betul tak? Saudara Amar. Ya, yeah, benar-benar. Tak apa, boleh je buka. Okay, and then oh, boleh. Jadi dalam show kita hari ni, dalam show Hazy ni, Hazy akan bawa kan isu buang kewarganegaraan ni dengan tetamu kita. Jadi kita straight forward lah kan. Kita pergi ke soalan yang pertama lah. Baik. Bagi Amar lah kan. Apa yang dimasukkan dengan kerakyatan tu? Apa yang Amar faham? Okey, kerakyatan. Okey. Sejujurnya kalau kita bahasa kerakyatan ni, kita semua fikir kerakyatan ni kita di Singapura kan, kerakyatan. Kita Melayu, kita Cina, ya semua kan. Okey. Jadi kadang-kadang ada pernah ada kawan saya kata kerakyatan ni dia tak sama, dia nampak macam sama macam warga negara, warga negaraan. Tapi dia ada sedikit perbezaan. Okay, so kerakyatan ni berdasarkan apa yang saya baca lah. So kerakyatan ni ialah dia ada hubungan sisi undang-undang dari sesuatu orang dengan negara. Maksudnya macam saya kerakyatan Malaysia dan saya disebabkan saya orang Malaysia, saya rakyat Malaysia, maka dan saya ada hubungan antara saya dengan undang-undang negara, maka saya ialah rakyat Malaysia, kerakyatan Malaysia. Okay. Jadi boleh katakan secara general, kerakyatan ni adalah hubungan seseorang dengan negara di sisi undang-undang negara tersebut. So maknanya kita akan kaitkan dengan orang tu, ada orang, ada undang-undang, jadi terlibatlah dengan orang tu dengan negara orang negara sesuatu negara tu, betul? Ya, yeah, betul. Kan? Okay. Jadi dengan telah Amar terangkan tadi tu, Hazy nak tanyalah kan, adakah kita ni
seseorang tu dijadikan menjadi tentera atau polis ataupun mempertahankan negara, itu bahagian isu tentera semula, ataupun sebagai seorang doktor ataupun terlibat dalam kerajaan, sesuatu menjadi mendapat jawatan lah dalam kerajaan, membuatkan kerakyatan tu lebih bermakna. Maksudnya macam nak kena jadi tentera, nak kena jadi doktor dulu, barulah kerakyatan tu ada maksud dia. Macam barulah kau ni kerakyatan, kalau tak kau ni tak jadi apa, macam tak jadi. Faham tak? Faham Okay, kan? faham, faham. Okay. Jadi Amar rasa macam mana? Okay, baik. Sebenarnya kalau pasal kerajaan ni, sebab tadi kita balik pada takrifan tadi kan. Kerajaan ni ialah hubungan seseorang dengan negara di sisi undang-undang. Okay, jadi sebenarnya daripada pendapat saya, sebenarnya tak kisahlah kamu itu seorang tentera ke, polis ke, ambulance, nurse ke atau apa-apa sekalipun, even jadi seorang cikgu sekalipun, asalkan benda itu yang ada membawa manfaat bukan sahaja untuk negara kita, untuk diri kita, tapi untuk juga kepada masyarakat. Dan ini mestilah sah di sisi undang-undang. Okay. Kadang-kadang kita tengok macam orang kita bawa apa, tapi kita tak nampak dia mungkin ada sumbangan dia, walaupun sedikit tapi ada sumbangan kepada negara dia. Jadi itu juga boleh menjadikan dia lebih merakyatkan diri dia dan juga untuk negara dia. So kerajaan ni dia benda yang secara apa sahaja yang kita buat yang ada selagi dia sah di sisi undang-undang negara, maka ianya lebih merayakan lagi. Dia menambah lagi kerakyatan untuk kita. Sebab saya ingat lagi kata-kata yang macam berbunyi, jangan fikirkan apa yang negara beri pada kita, tapi fikirkan apa yang kita sumbangkan kepada negara kita. Itulah. So maksudnya totalnya Ahmad nak cakap yang tak semestinya kita jadi kena jadi doktor, nak kena jadi tentera, maknanya orang kata frontliner lah kan. Yeah. Tak semestinya nak kena jadi benda macam tu baru kita kerakyatan kita tu lebih bermakna lah, macam orang kata lebih berguna lah kan. Tak semestinya, betul lah kan. Okay lah. Bawa kepada soalan kedua. Apa-apa? Mencerah sikit. Apa dia? Mencelah sikit. Okay, boleh, silakan. Okay, sebagai contoh, kita ambil contoh negara yang paling dekat, dekat Singapura kan. So Singapura memang, masa saya pernah merawat Singapura dua kali, memang saya boleh nampak dia punya keluarga lebih kuat, dia punya semangat patriotism, semangat kesingapuran. Mereka itu memang sangat jitu lah. Walaupun tengok macam orang yang sekadar, orang biasa je, tapi dia, bila kita tengok latar belakang dia, dia sebenarnya ada latar belakang tentera contoh dia. So tak semestinya dia orang tu, dia memang orang tu biasa, tapi itu bukan maksud dia tak ada apa-apa sumbangan. So dan saya boleh tengok orang Singapura ni, dia memang disebabkan patriotism dia tinggi, maka dia akan sumbang apa saja untuk negara dia. Walaupun mereka hanya sekadar the red dot, semua negara yang kecil kan. Tetapi dia memang betul-betul ada semangat negara ke negara mereka ni. So itu yang menyebabkan they are Singaporeans even though they are the red dot, but Singaporean they are still Singaporean even though no matter where they go. Oh okay, maknanya walaupun negara diorang kecil tapi semangat diorang dalam negara tu amatlah tinggi. Ya, yeah, kan? Betul. So kita pergi kepada soalan kedua. Okay, tadi macam yang kita cakap lah kan, kerakyatan ni macam ni semua kan, kena tak semestinya jadi tentera semua baru jadi kerakyatan, tak semestinya kan. Okay, macam mana pula kan anda Amar rasa kerakyatan ni nak dilucutkan? Maksudnya macam kita dengar, selalu kita dengar, kalau kita dah lahir lepas tu ada surat beranak semua tu confirm lah kan. Lepas tu macam mana kita nak tahu? Biasa kita dengar lah. Betul tak bagi Amar? Biasa tak dengar. Malaysia ni terima orang luar sebagai kerakyatan atau bagi diorang keluarga negara sini amatlah mudah. Betul tak? Pernah dengar tak? Selalu. Selalu kan? So pernah tak Amar terfikir ataupun Amar rasa macam mana kerakyatan tu dilucutkan dekat seseorang tu? Buang? Kita mesti nak tahu kan?
apa yang akan jadi dekat seseorang tu, betul tak? Contohnya macam kita dah lucutkan kerajaan atas seseorang tu. I mean kita imagine lah kan. Apa Baik. yang akan berlaku dekat orang tu? Okay, satu. Okay, satu. Adakah dia, that person tu still lagi boleh menetap dekat negara kita sendiri? Ataupun orang tu terus kena halau dekat luar negara dan perlu menetap di negara lain? Sebab yalah, kita dah tahu dia kan, dia kena buang kerakyatan semua. Satu, dia boleh tetap lagi, still lagi boleh tetap dekat negara dia sendiri, tapi kerakyatan yang ada dekat dia telah diambil. So maknanya dia dah jadi orang kata warga asing lah, kan? Ataupun memang dia terus kena keluar terus. Tak ada maaf bagimu dah, orang kata. Amar rasa macam mana? Okey, ini memang betul-betul dia post paling tegas sekali kan. Kita lebihkan lagi tegang tu. Okey. Alright, kalau benda ni berlaku, katakanlah keluar satu berita orang tu dilucukkan ke rakyatan kan. Okey. Berdasarkan apa yang saya perhatikan dah, saya rasa memang akan ada potensi yang mana orang itu akan di dibawa keluar dari negara dia, dari negara dia lah. Contoh macam yang isu berlaku masa pandemik dahulu, orang tu burukkan imej negara kita, dia dibawa keluar terus sampai apa, bawa sampai probiter, dia convoy orang, bawa dia pergi KLIA, masuk bang semua kan. Memang betul-betul orang kata nak keluarkan dia daripada Malaysia terus. Memang maknanya memang kita dah tak nak lah simpan orang kata sampah negara ni macam tu. Betul tak? Ya, yeah, betul. Kan? Satu contoh lagi. Apa dekat Indonesia pun ada berlaku juga kes yang sama. Orang itu dia memburukkan imej negara Indonesia itu sendiri. Apa yang berlaku? Pemerintah Indonesia dia pun buangkan sekali waktu. So maksudnya memang kerajaan pada orang-orang begini memang tak akan berkompromi lah. Walaupun kita dah bagi dia berkali-kali peluang untuk berbaiki diri, tapi bila mana dia memang memang hati dah hitam lah, saya cakap hati dah hitam, memang dia tak nak ubah, maka the last solution is buangkan dia terus daripada negara kita sebab dia dah tak berguna lagi dah. Bagi Amar, kalau kan kita tak tahu itu apa yang daripada kita dan apa pendapat kita kan sebagai rakyat biasa kan, rakyat biasa. Kita tak tahu, mungkin orang tu buat benda kat belakang kan, contoh macam bayar kan untuk dia duduk dekat sini. Faham tak? Kan? So maksudnya dia dah, dia okey lah tak apalah, mungkin dia boleh terima yang dia dilucutkan kerakyatan dia. Mungkin dia akan ambil next step untuk yelah, benda yang macam menjatuhkan maruah negara semua pun dia sanggup boleh buat kan. Ini kan pula benda sekecil macam yang Hazy nak cakap bila. Contoh dia buat, dia bayar seseorang yang macam satu orang kata jabatan ke kan. Dia bayar jabatan tu untuk bagi dia still lagi dekat negara. Wajar tak bagi Amar? Maksudnya memang dia dah tahu dia tak nak keluar. Dia nak still lagi stay dekat negara yang dia duduk tu, yang dia dapat kerakyatan dia tu. Okey, bagi saya memang sepatutnya dia patut dikeluarkan daripada negara ni. Sebab apa? Sebab okey, sebab memang banyak banyak kali berlaku bila mana bila dia buat isu, dia minta maaf. And then dia buat hal lagi, isu lagi, minta maaf lagi. And then buat isu lagi, minta maaf lagi. Kalau benda ni berlaku setiap hari, setiap kali, memang sampai bila dia nak berubah? Walaupun kita nak ambil tindakan kat dia sekalipun, dia still boleh buat lagi. Memang orang kata macam tadi lah, hati dah hitam, memang tak patutlah tindakan tu yang berlaku. Dan kita tak, maaflah kalau saya cakap ini, memang kita kadang-kadang orang lain, orang Malaysia ni, kita terlebih lembut hati. Kita terlebih bagi chance kat orang tu kan, macam kesian dia. Lebih-lebih lagi kalau orang tu berjawatan tinggi dan memberi kata-kata manisan kepada rakyat. Betul tak? Ya, yeah, tepat sekali. Tepat sekali. Memang orang kata cahaya kau-kau lah kan. Betul lah kan? Tak apalah. Dia betul. Dah betul lah. Contoh macam, tak apalah. Alah, hari tu kan dia dah buat permohonan maaf secara terbuka. Kan? Jadi janganlah lagi kita bangkitkan lagi isu apa yang dia dah buat tu. Kan? Betul lah kan? Betul? Betul. Apa yang Amar cakap tu betul. Okay, maknanya benda tu tak wajar kan lah benda, duduk lagi dekat sini kan.
Ya, yeah. Macam ni, macam ni. Pasal soal nak ni, ya, pasal tu kita ambil tu yang paling dekat lah. Kes Najib Razak kan. Okay, yang lepas tu dia. Mama boleh cakap. Sekejap. Mama kuat sikit mah sebab suara Mama dengar tapi tak berapa clear. Oh, okay. 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 Okey, sebagai contohlah kita ambil kes yang paling dekat, kes Najib Razak kan, yang mana mendapati bersalah mengenai duit dana SRC itu semua kan. Okey, jadi benda tu sebenarnya walaupun sekarang ni beliau apa dalam penjara kan. Pasal dia kelulusan kelulusan apa kerakyatan tu itu bergantung kepada kerajaan. Kalau kerajaan rasakan dia perlu diluluskan kerajaan, then makin lucu dah. Tapi kalau tak, maka tidak. Itu semua tertakluk kepada undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Itu okay. Daripada pasal ini. Okey, itu kita ikut daripada segi undang-undang yang telah ditetapkan. Betul? Ya, betul. Tapi macam Hizi kata tadi, bagi Amar, kalau benda tu macam kita dengar pun macam geram kan kat orang tu. Betul lah kan? Kau ya, ni. Betul. Duit rakyat kan, kita bukan nak kata apalah tapi memang benda tu berlaku kat Malaysia pun kan. Betul tak? Kita dah, kau dah lah ambil duit rakyat kan, macam mesti kita macam geram lah dengan orang ni kan. Kalau macam Amar nak tak dia buang, dilucutkan kerakyatan dia? Okay, ataupun Amar nak macam takpelah, maybe dia simpan untuk diri dia tu. Mungkin dia nak sedekah ke orang lain ke kan? Mungkin untuk buat amal kebajikan kan? So macam mana? Amal rasa perlu tak? Okay, ini soalan ni memang betul-betul orang kata dilema kan. Macam geram je nak suruh dia keluar dari sini dia kan. Pasal dia sintar je. Macam benda tu kesian pula kalau kita buat macam tu kan. Bagilah dia chance kan macam tu kan. Sebabkan benda tu memang berlaku kat sini. Walaupun benda tu dah, orang tu dah macam contohlah lagi kan, Hazy bagi. Dia dah memalukan negara kan. Lepas tu, still lagi kita simpan dia dekat dalam negara ni. Jadi kalau macam bagi Amar sendiri, kalau Amar ada hak, tak adalah hak kan. Macam Amar diberi, yelah macam Hazy katalah, diberi orang kata pendapat kan. Amar nak buang atau tak orang tu? Nak dilucutkan ke tak? Okey. Bagi saya dia senang macam ni. Kalau orang tu dia seolah tu duit tu dalam jumlah yang teramat banyak yang memang boleh kata bukan sekat Malaysia je tapi satu dunia boleh tahu pasal benda ni, saya rasa memang paling dia pun memang dia kena harus dilucutkan kaitan ni lah. Sebab dia dah buat sonat duit yang among yang sangat banyak sehingga kan satu dia boleh tahu, jadi of course image negara akan jatuh yang lebih teruk lah. Okay, contoh satu lagi bukan setakat saja lah. Contoh macam macam Jolo kan. Jolo dia sonat duit lebih daripada ratus mungkin bilion ringgit lah. Saya lupa berapa amount dia tapi jumlahnya sangat besar sehingga dia digelarkan sebagai the greatest heist of in the world. Maksudnya dia sonat duit yang terbesar di dunia. Jadi kalau nak bicara pasal kes Jolo ni, dan walaupun sekarang ni kita tak tahu lagi siapa Jolo tu dan Jolo tu ke mana, kita tak tahu. Tapi bagi saya orang tu memang patut, memang patut. Memang patut lah untuk dilucutkan kerakyatannya. Okay. Saya nak, Hizi nak tanya kat Amar lah kan. Amar lebih macam tadi Amar ada sebut pasal Datuk Najib, betul tak? Ya, betul. Amar lebih malu orang kerajaan dekat negara Amar yang ada jawatan dilucutkan kerakyatannya, ataupun Amar lebih malu orang yang seperti macam tu yang dah diberi tanggungjawab dan amanah sampai sanggup nak solat duit negara tu yang patut masuk jail dan diberi diberi orang kata apa diberi apa? Pengampunan. Bukan pengampunan, maksudnya diberi
Maksudnya dia Jadi dah buat kita buat. salah kan. Jadi kita patutnya buat dia denda dia lah kan. Ah, mana Oh, amal lebih malu. Nak lebih mengaku okay. yang dia tu memang ish, kesiannya dekat dia. Macam malu yang dia tu menteri dan patut dilucutkan ke ataupun malu dengan yang benda yang dibuat tu. Okey, sepatutnya bagi saya memang saya malu dengan apa yang tindakan dia lah. Okey, sebab dia dipilih oleh rakyat menjadi wakil parlimen atau wakil rakyat. Okey, lepas tu dah, dia dah pilih rakyat pilih dia, tiba-tiba dia buat hal pula. Dia menjerat pula orang yang dia pilih. Jadi of course kita rasa malu. Eh, kita dah percayakan dia menjadi wakil rakyat. Tapi tiba-tiba dia buat hal pula yang mengakibatkan kita pula yang terjerat. Jadi memang bagi saya itu lebih memalukan lah. Kita penat-penat berkempen dia, memilih dia sampai dia dipilih, tiba-tiba dia buat hal. Dia buat benda-benda yang tak sepatutnya untuk negara dan juga untuk masyarakat dia. Jadi itu yang lebih memalukan bagi saya. Sebenarnya memang amal malu lah kan. Kalau macam contoh orang luar negara ke tahu kan, macam kau dah bagi, kita dah bagi, kita orang dah bagi kau jawatan dan ni kan, sanggup undi kau untuk jadi kau lebih naik atas. Tapi at the end kau dapat jawatan tu, kau ambil duit orang semua, betul lah kan. Tak buat kerja kau dengan baik lah orang kata kan. Okay, Ya, betul. kita pergi seterusnya. Kalau macam contoh memalukan negara, memalu negara, memang Amar dah cakap sini tadi kan, Ya, memang kalau okey. ikut undang-undang memalukan negara tu memang Amar rasa benda tu patut dilucutkan, betul? Betul. Okay, bagaimana pula dengan isu kita boleh tahu sedang Malaysia ni bukan satu agama je tapi berpelbagai agama. Ada yang Kristian, ada yang agama dia Islam, ada yang agama dia Hindu kan. Macam mana dengan orang yang menghina agama-agama ni? Bukan agama tiga agama ni je tapi agama-agama yang lain lagi. Adakah Amar Okey. rasa benda tu patut seorang tu yang buat menghina agama tu patut dilucutkan kerajaan dia? Baik, itu pun satu isu juga yang sering dilakukan dengan kita kan. Orang yang berasaskan agama, dia hina kaum sekali kan. Tiba-tiba dia kaitkan dia nak kaum, dia kaitkan agama. Dia hina agama, dia kaitkan kaum pula kan. Dia tu saling berkait. Betul tak? Lagi-lagi lebih-lebih kalau macam isu tu contohlah kan. Kita ambil paling terdekat lah. Tapi benda ni tak berapa berat sangat lah. Macam contoh kereta kita accident kan dekat atas jalan raya ke apa kan. Nak-nak lagi lebih-lagi kaum tu berbeza kan. Mesti akan ada isu gaduh semua kat situ. Betul tak? Sebagai contoh Betul. lah. Amar boleh teruskan lagi. Okey. Jadi pasal benda ni, pasal apa menghina agama lain. Bagi saya memang kalau orang orang yang suka menghina agama ni semua memang patut dibuang kerajaan ni lah. Sebab apa? Sebab ingat kerajaan ni dia bukan sahaja kita sah di sistem undang-undang, tapi kerajaan ini juga berkaitan dengan 50 negara yang kita amalkan sampai kita dah meninggal dunia. Betul. Kita ada pertama kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan itu sendiri bermaksud kita beragama. Jadi kalau kita menghina agama orang lain, maksudnya kita menghina Tuhan mereka. Kan? Walaupun kita agama, kita percaya kepada Allah yang satu, tapi kita jangan lupa juga kita ada satu akta, satu perlembagaan di mana kita walaupun agama Islam sebagai agama rasmi, agama persekutuan, tapi kita ada juga hak untuk menghormati agama lain. Itu pun juga di bawah undang-undang negara kita. Okey, itu yang pertama, kepercayaan pada Tuhan. Kepercayaan pada raja negara, ketiga. Ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Of course, kita kena mematuhi perlembagaan. Kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesilaan. Itu yang kelima yang paling penting. Kita kena saling bersopan antara kita. Walaupun kita berbeza latar belakang, kau Cina, kau India, aku Melayu kan. Tapi bila mana kita tak sopan dengan orang lain, maka kita dah tidak melanggar rukun negara. Okay, so bila kita tak ikut rukun negara ni, maka kita akan runtuhlah negara kita. Sebab apa? Sebab kena ingat, rukun negara ini ditubuhkan selepas peristiwa apa? Peristiwa 13 Mei 1969. Betul. Sebab isu peristiwa yang itu yang kan? Ya, betul, yang mengadu besar di Kuala Lumpur tu pada tahun 1969. Yang mana untuk memastikan bahawa tidak lagi ada berlaku pergaduhan, maka ditubuhkan, saya ditubuhkan Magiran, dan di situlah tertubuhnya rukun negara yang kita amalkan. Okay. Jadi bila mana balik pada soalan tadi,
Bila mana seseorang itu memang dia menghina orang lain, menghina agama, dari segi agama ke dari segi kaum, memang saya rasa patut dia tak dilucukkan kerajaan. Sebab apa? Sebab dah lah dia hina orang lain. Dia bila-bila dia hina orang lain, maksudnya dia tidak ada jiwa rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia ni kita hitung satu bumbung. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, apa semua, kita satu negara, satu Malaysia, kan? Jadi sepatutnya kita hitung satu apa? Harmoni. Tapi kita kau menghina, kau mencaci, kau merendahkan dia pula. Jadi apa mana rasa Malaysia? Why is your Malaysian feeling in that day? So itulah daripada saya. Memang patut dia lucutkan. Memang patutlah dilucutkan. Yeah. Nampak gayanya show ni, hari ni tajuk dia amat berat eh. Memang orang kata bawa ke panas, boleh jadi kan benda tu memang orang kata panas lah kan. Memang hangat lah kan. Sebelum kita lebih pergi mendalam lagi. Okay, Amar izinkan Nezi untuk buat iklan sikit lah kan. Sebelum benda ni lebih tegang. Dah nampak tegang sangat dah ni. Nezi nampak. Tegang ni. Dah buka mata dah ni kan. Sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya, beri ruang dekat Pak Nezi untuk buat iklan sikit eh. Untuk kepada semua yang ingin mengikuti kami dengan cerita yang tengah mau kata hangat, and then lebih tengah viral ke kan, sila-sila lah okay. Boleh tengok, orang kata kunjung, boleh tengok lah kan, kami di semua media sosial. Jangan lupa like page FB, Twitter, Instagram dan subscribe YouTube My Campus TV Radio untuk lebih banyak lagi info, video yang menarik dan sudah semestinya viral lah. Okay, Amar. Okay. Pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, baik. Kita dah cakap pasal macam mana orang, macam mana kita nak buang. Kita dah, Hazy dah tanya dekat Amar macam mana nak buang kerakyatan seorang tu, betul lah kan? Sekarang baik. Ni bila kita dah buang, kita mesti nak tahu kan apa yang akan jadi dekat seseorang tu, betul tak? Contohnya macam kita dah lucukkan kerajaan seseorang tu, I mean kita imagine lah kan, apa baik. Yang akan berlaku dekat orang tu. Okay, satu okay. Okay, satu, adakah dia that person tu still lagi boleh menetap dekat negara kita sendiri, ataupun orang tu terus kena halau dekat luar negara dan perlu menetap di negara lain. Sebab yalah, kita dah tahu dia kan, dia kena buang kerakyatan semua. Satu, dia boleh tetap lagi, still lagi boleh tetap dekat negara dia sendiri, tapi kerakyatan yang ada dekat dia telah diambil. So maknanya dia dah jadi orang kata warga asing lah kan. Ataupun memang dia terus kena keluar terus. Tak ada maaf bagimu dah orang kata. Amar rasa macam mana? Okay, ini memang betul-betul dia post paling tegang sekali kan. Kita lebih lagi tegang tu. Okay, alright, kalau benda ni berlaku kan, katakanlah keluar satu berita, orang tu dilucukkan ke rakyatan kan. Okay, berdasarkan apa yang saya perhatikan dah, saya rasa memang akan ada potensi yang mana orang itu akan di dibawa keluar dari negara dia, dari negara dia lah. Contoh macam yang isu berlaku masa pandemik dahulu, orang tu burukkan image negara kita, dia dibawa keluar terus sampai apa, bawa, sampai berita dia convoy orang bawa dia pergi KLIA, masuk kapal terbang semua kan. Memang betul-betul orang kata nak keluarkan dia daripada Malaysia terus. Memang maknanya memang kita dah tak nak lah simpan orang kata sampah negara ni macam tu, betul tak? Ya, betul. Okay. Satu contoh lagi, apa dekat Indonesia pun ada berlaku juga kes yang sama. Orang itu dia memburukkan imej negara Indonesia itu sendiri. Apa yang berlaku? Pemerintah Indonesia dia pun buangkan sekali waktu. So maksudnya memang kerajaan pada orang-orang begini memang takkan berkompromi lah. Walaupun kita dah bagi dia berkali-kali peluang untuk berbaiki diri, tapi bila mana dia memang hati dah hitam lah kan. Hati dah hitam, memang dia tak nak ubah. Maka the last solution is buangkan dia terus daripada negara kita. Sebab dia dah tak berguna lagi dah. Bagi Amar, kalau kan kita tak tahu itu apa yang daripada kita dan apa pendapat kita kan sebagai rakyat.
biasa kan, Betul. rakyat biasa. Kita tak tahu, mungkin orang tu buat benda kat belakang kan, contoh macam bayar kan untuk dia duduk dekat sini. Faham tak? Kan? So maksudnya dia dah dia okeylah tak apalah, mungkin dia boleh terima yang dia dilucutkan kerakyatan dia. Mungkin dia akan ambil next step untuk yalah benda yang macam menjatuhkan maruah negara semua pun dia sanggup boleh buat kan. Ini kan pula benda sekecil macam yang Hazy nak cakap ni lah. Contoh dia buat dia bayar seseorang yang macam satu orang kata jabatan ke kan. Dia bayar jabatan tu untuk bagi detail lagi dekat negara. Wajar tak bagi Amar? Maksudnya memang dia dah tahu dia tak nak keluar. Dia nak still lagi stay dekat negara yang dia duduk tu. Yang dia dapat kerakyatan dia tu. Okey, bagi saya memang sepatutnya dia patut dikeluarkan daripada negara ini. Sebab apa? Sebab okey, sebab memang banyak banyak kali berlaku bila mana bila dia buat isu, dia minta maaf. And then dia buat hal lagi, isu lagi, minta maaf lagi. And then buat isu lagi, minta maaf lagi. Kalau benda ni berlaku setiap hari, setiap kali, memang sampai bila dia nak berubah. Even walaupun kita nak bikin lakukan dia sekalipun, dia still boleh buat lagi. Memang orang kata macam tadi lah, hati dah hitam, memang tak patutlah tindakan tu yang berlaku. Dan kita pula, maaflah kalau saya cakap ini, memang kita kadang-kadang orang Melayu, orang Malaysia ni kita terlebih lembut hati. Kita terlebih bagi chance kat orang tu kan, macam kesian dia. Lebih-lebih lagi memang, kalau orang tu berjawatan tinggi dan memberi kata-kata manisan kepada rakyat. Betul tak? Ya, yeah, tepat sekali. Memang orang kata cahaya kau-kau lah kan, betul lah kan. Takpelah, dia betul. Dah betul lah. Contoh macam, takpelah. Alah, hari tu kan dia dah buat permohonan maaf secara terbuka kan. Jadi janganlah lagi kita bangkitkan lagi isu apa yang dia dah buat tu. Ha, kan, betul lah kan. Betul? Apa yang Amar cakap tu betul. Okay, maknanya benda tu tak wajar kan lah benda, duduk lagi dekat sini kan. Yeah. Okay, so maknanya once kau dah buat hal, lagi-lagi pula hal tu besar, no harapan lagi eh duduk dekat negara sendiri. Yeah. Okay, memang lagi tu. Okay, kita pergi kepada last soalan setelah tadi dah memang tegang-tegang sangat dah tadi kan. Dia dah terputus kan? Okay, ni kurangkan sikit tegang tu. Okay. Contohlah kan, andai kata kan, kukut sekarang Amar belajar kan. Kita tak tahu lagi 20 tahun akan datang apa akan jadi, betul lah kan. Betul. Kukut Amar diberi peluang untuk menjadi Perdana Menteri ke? Kan, kita tak tahu. Ataupun menjadi seorang yang berhak dalam melucutkan kewarganegaraan ni. Maksudnya Amar ada kerja lah kan. Macam ada jawatan yang berhak untuk mengambil orang punya kerakyatan kan. Apa syarat-syarat tambahan yang Amar akan letakkan untuk kerakyatan tu di orang kata di dilaksanakan. Seperti yang kita tahu kan, kerakyatan yang melucut, keadaan yang melucutkan kerakyatan ini telah menjadi warga asing. Benda-benda basic lah kan. Macam contoh dia dah menetap lama ke kat luar negara ke kan. Okay, lepas tu menderhaka terhadap kerajaan kan. Nak-nak lagi macam time-time dululah, zaman peperangan. Okay, yang ketiga, tak setia pada negara. Okay, sama ada melalui percakapan ke, tindakannya ke, yang boleh mencemarkan apa orang kata, keselamatan ataupun kedaulatan negara. Maksudnya macam dia lebih bangga jadi negara lain, jadi rakyat negara lain kan, berbanding dengan negara yang sendiri dia dapat tu. Ada tak macam Amar sendiri nak tambahkan? Contoh macam Syah bagi contoh lah kan, macam solat duit negara. Macam yang Syah dah bagi contoh, Hazy dah bagi contoh tadi tu kan. Kita ambil, kita gunakan balik contoh tu, solat duit negara. Adakah Amar akan letak syarat-syarat solat duit negara tu sebagai syarat tambahan apabila Amar berhak atau menjadi Perdana Menteri nanti? Okay, ni soalan yang memang macam baju juga dah. Okay, jadi syarat tambahan dia. Okay, syarat tambahan dia untuk melucutkan kerakyatan betul?
Betul. Okey. Alright, syarat tambahan dia adalah dia senang bagi saya, bagi saya macam ni. Kalau syarat tambahan dia kalau kita apa macam kita dia buat kesalahan tu memang berulang kali, at least 3 kali dia buat kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang boleh memburukkan imej negara, dan memang automatik memang kita tak akan bagi cas lagi lah. 3 kali. 3 kali. Kan sebab Tiga orang kali. kata 3 kali. Maknanya Sebab orang kata Abang sekali lagi bagi muka, tapi kalau kau dah lebih-lebih daripada tu, memang kau kena lah. Macam tu. Betul. Okay, Betul. bagaimana pula kalau Amar kata dalam 3 kali. Okay, dalam 3 kali tempoh dia nak ke 3 kali tu, apa yang akan Amar kenakan dekat dia? Faham tak? Maksudnya tahap maksimum sampai ke 3 kali tu dah berlaku, baru Amar akan tarik kerayatan dia. Betul tak? Apa yang Syah faham, Aizy faham lah. Ya, betul-betul. Okay, jadi sebelum dia nak capai kepada tahap yang ketiga tu, apa yang Amar nak buat dekat dia tu? Okay. Adakah dia So, dijail, dia di penjara, ataupun dia dibebaskan, kau buatlah aktiviti kau, macam aktiviti kau balik, maknanya kau still lagi dengan life kau, ataupun dia terus di penjara? Dalam tahap kedua ke? Tahap satu tu mungkin Amar macam, tak apalah, kita bagi pengampunan dulu kan. Kalau tahap kedua baru kau buat lagi, baru kena penjara ke? Tahap ketiga terus kau kena buang? Ataupun macam mana? Okey, baik. Kalau isu macam ni memang Bagi Amar, kadang memang fikir kadang jauh je. kalau isu macam ni memang saya kejam sikit lah. Okey, kalau kali pertama dia buat, okey, kita bagilah macam pengampunan lah, pengampunan. Okey, okey, sorry lah. Okey, boleh lepaskan. Kali kedua, kalau buat juga, kita akan berikan hukuman yang berat sikit lah, macam denda ke ataupun penjara ke. Okey. So bagi saya memang bagi hukuman yang setimpal dengan apa yang dibuat lah, penjara lah, penjara ataupun denda. Penjara, okay. Kalau bagaimana pula dengan orang tu, dia still lagi mengikuti yang Amar kata tu, tiga tahap tu lah kan. Kalau orang tu nak lagi, dia special, maksudnya dia mempunyai jawatan. Macam Amar cakap tadi, Amar penjara. Adakah kalau dia seorang yang ada jawatan, adakah Amar akan mengambil jawatan dia? Secara tidak langsung, jawatan hilang, kau buat hal lagi, get out. Macam mana? Tak kisahlah di jawatan ke, memang benda sama lah. Okay, cuma taraf dia beza. Sebab tak semestinya jangan bila ada jawatan kita terus, dia ada jawatan, dia ni special. Tak. Jawatan tu dia pegang jawatan. Tapi yang pegang jawatan siapa? Dia tu manusia. Semua manusia. Yang pegang jawatan ke, yang tak pegang jawatan ke, itu semua manusia. Okay. So memang sepatutnya semua dilayan sama rata. Okay, tak kisahlah kau jawatan Perdana Menteri ke, kau jawatan wakil rakyat ke, parlimen ke, apa semua. Tapi memang salah tu tak salah. Faham? Okeylah. So maknanya tadi kita dah bincangkan dari segi pelbagai lah, daripada yang kita masuk awal-awal tadi topik apa itu kerakyatan. Macam mana kerakyatan dibuang. Kan? Betul. Bagaimana? Okey, lepas tu yang terakhir yang tadi macam mana pula kerakyatan dah buang, orang tu nak pergi mana? Kan? Adakah dia stay kat sini ke apa ke? Lepas tu yang last tadi syarat tambahan yang kita tanyakan kat Amar. Okay, last lah. Paling last lah. Bukan soalan. Tapi pesanan yang daripada Amar. Pesanan daripada Amar. Ada apa-apa yang disampaikan kepada orang yang akan menonton ni nanti ke? Kepada orang kata subscribe-subscribe Mas Campus Radio TV ke? Silakan. Okay. Alright. Pesanan saya yang terakhir sebelum kita buka puasa ni kan? Okay. Pesanan akhir ni adalah kita rakyat Malaysia, kita kena cinta rakyat Malaysia. Macam mana kita cinta rakyat Malaysia? Kita ikut apa segala undang-undang yang ada dengan kita. Kita ialah negara yang ada demokrasi berparlimen dan kita ada raja berperlembagaan. Kan? Kita ada yang dipertuan agung sebagai ketua negara. Kita ada kerajaan yang dipertuan oleh Perdana Menteri. Jadi kita kena cintai negara kita ni dengan kita lebih mengenali apa negara kita ini. Kita negara kita ini diperbuat daripada apa. Okay? So bila mana benda ni kita ambil tahu, kita lebih berat pasal negara kita,
kita akan lebih mencintai negara kita. Kita lebih menghargai yang negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum, Melayu, Cina, India. Sebab kita adalah satu-satunya negara yang ada pelbagai bangsa, kaum, budaya, agama. Yang negara lain tak ada. Yang negara lain memang pandang kita, oh, Malaysia is special because have multiracial, but still live in harmony, peace, and dan semua sama dengan dia. Jadi memang kita sepatutnya sebuahnya memang kita kena cintai negara Malaysia. Okay. So, okay. Soalan dah tanya, pesanan pun dah disampaikan. Ini betul-betul terakhir dah. Okay lah. Okay. Kita pun dah sampai ke penghujung show. Okay, untuk topik kita hari ni tentang buang kewarganegaraan. Betul tak, Ma? Yeah, betul. Hangat. Tegang tak tegang tajuk ni? Eh? Weh, tegang. Tadi macam ada putus surat tadi. Okay. Benda ni pun orang kata tak selalu dinaikkan isu ni. Betul tak, kan? Jadi, tak salah kan kita naikkan isu ni. Kan? Supaya supaya kita semua tahu. Supaya, especially yang remaja, yang orang kampus tahu pasal pentingnya kerakyatan ni. Betul. Dan lagi macam benda ni, orang asyik tahu viral apa pasal isu benda-benda yang tak berapa ni lah sangat kan. Macam ni, biar kita tahu pasal negara kita kan. So, maksudnya macam lain daripada yang lain sikit lah show kita pada hari ni. Betul tak? Ya, betul. Okay, so baiklah. Kita pun memang dah hujung sangat dah ni kan. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kita, guest kita iaitu Muhammad Amar daripada kos Diploma Railway. Betul? Ya, yeah, railway. Betul? Naik kereta api. Okay. Atas kesedihan dalam segmen soal-menyoal dan memberi pendapat Amar. Semoga kita baik berjumpa lagi di hari yang akan datang. Okay, bersama saya iaitu DJ Hazy hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Bye.